DPD LDII Kota Bogor menggelar musda ke-8 bertajuk peningkatan kontribusi LDII dalam mewujudkan Kota Bogor sebagai kota ramah keluarga. Acara tersebut berlangsung di Gedung Balai Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu 14 Desember 2022. Ketua DPW LDII Jawa Barat Diki Harun berpesan agar program yang dibuat DPD LDII Kota Bogor dapat berkolaborasi dengan semua pihak. Pengurus nanti yang terpilih dari Musda 8 ini, harapan saya bisa melanjutkan program yang lama dan mencari program baru yang implementatif, yang bisa dijalankan di masyarakat, kemudian bisa berkolaborasi dengan semua pihak. Program yang dibuat harus terkoneksi dengan program di Kota Bogor sendiri, sehingga tidak menari sendiri, tetapi menari bersama, bergotong royong, bersaling bergandengan tangan, sehingga memajukan Kota Bogor ini menjadi, tadi itu, visinya kota yang ramah keluarga. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Bogor Dadang Sugiarta mengatakan agar ormas-ormas termasuk LDII memiliki kemampuan dalam mengukur kinerja. Khusus untuk bidang ormas yang ada di Kota Bogor, yang kegiatannya ada di Badan Kesbangpol, kita mengadakan program bina ormas. Jadi seluruh ormas termasuk LDII kita bina untuk ormas-ormas ke depan yang lebih maju. Salah satunya yaitu ormas-ormas ini harus mempunyai program, mempunyai kegiatan yang jelas dan terukur sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya untuk Kota Bogor yang kita cintai ini. Di dalam itu juga kita ada pengukuran indeks kinerja ormas. Ini yang belum ada, yang di Indonesia kita lakukan di Kota Bogor, sehingga itu ormas bisa mengukur kemampuannya untuk pembangunan ke depan yang lebih maju. Senada dengan Dadang, Kasih Intel Kejari Kota Bogor Sigit Prabawa mengatakan, jika LDII tidak hanya berkontribusi dalam bidang dakwah, namun juga dalam kegiatan sosial. Tadi disampaikan ada inovasi-inovasi terkait, ini kan namanya lembaga dakwah. Kan? Nah, itu tidak hanya terkait dengan dakwah Islam aja, tapi pengembangan umat, ekonomi umat itu menjadi perhatian daripada LDII. Nah, itu yang nilai positifnya. Terlaksananya musda ke-8 LDII Kota Bogor diharapkan dapat membangun kerukunan umat beragama, bersinergi dengan pemerintah, serta menjadi promotor khususnya terhadap lembaga kemasyarakatan agar dapat membangun Kota Bogor sebagai kota ramah keluarga. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.